Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan tentang tata cara memperpanjang keanggotaan di brankas LM Antam Online. Langsung saja kita masuk di brankas LM. Jadi kan setiap tahun kita mempunyai kewajiban untuk membayarkan fee karena kita sudah menyimpan emas di situ ya teman-teman ya. Oke, setelah di kondisi seperti ini, silahkan klik masuk, lanjut. Oke, masukkan kata sandinya, login, masuk. Nah, di sini bisa kalau teman-teman kurang mengetahui apa itu brankas. Brankas merupakan layanan deposito emas yang ditawarkan oleh unit bisnis pengelolaan dan pemurnian logam mulia UPBB. Logam mulia merupakan salah satu unit bisnis Antam Tbk yang anggota dari Min ID, Min Industri Indonesia BUMN Holding. Jadi di sini kita bisa lihat harga belinya sekitar 926 per gramnya dan harga jualnya sekitar 852. Memang ada selisih beli dan jualnya. Oke, setelah di sini kita akan ingin memperpanjang. Jadi klik saja transaksi, terus pilih perpanjangan keanggotaan. Lalu teman-teman silahkan isi di sini. Di sini ada nomor anggota brankas LM, apalagi teman-teman, ahli warisnya, nama ahli waris misalkan saya. Dan di sini ada tipe-tipenya teman-teman, ada tipe-tipenya. Kalau bronze itu sekitar 100.000, kalau silver berbeda juga fee-nya. Jadi kita klik saja bronze. Jadi teman-teman kemarin sempat saya jual jadi sisa 1 gram. Jadi klik di sini teman-teman, silahkan pilih mau pakai mandiri atau virtual account permata BRI atau virtual account BCA. Jadi pilih saja, saya pilih mandiri. Kita kena PPN ya, PPN ini 11% dikali 100.000 dikali 11% hasilnya 11.000. Kita klik saja lanjut. Nah, setelah di kondisi seperti ini, silahkan klik lanjut. Kalau ada yang salah, silahkan isi prompt kembali. Oke, kita klik saja lanjut. Permintaan transaksi berhasil diajukan. Jadi, berhasil diajukan teman-teman. Kita langsung bayar saja. Saya masuk dulu di banking mandiri saya. Banking mandiri cepat. Agak loading dia teman-teman. Oke, bayar logam mulia LM. Logam mulia, terus nomor tagihannya, masukkan nomor tagihannya 8448 848 422 08 087 835. Nominal tagihannya sejumlah 111. Klik selesai, lalu transaksi belum dapat diajukan. Coba kita klik kode referralnya teman-teman ya. Sebentar. Kita klik kode referralnya. Kita klik kode referralnya. Cek. Sih. Referensi harusnya bisa di mandiri. Saya juga mengalami kesulitan ternyata teman-teman. Kamu lihat brankas. Oh ini salah-salah, Antam brankas. Ini otomatis dia udah masuk nih. Oke.
Wait. Jadi ini merupakan salah satu referensi buat teman-teman juga kalau ingin membeli atau ingin menabung emas batangan Antam murni 99%, silahkan membuat akun dan lalu bisa membelinya via online. Nanti teman-teman akan ditawarkan berangkas sejumlah nominal berapa yang ini buka. Kalau saya kan maksimal 100 gram. Artinya kalau 100 gram itu biaya pajaknya itu sekitar 100.000. Jadi beda-beda, semakin tinggi dan semakin mahal biaya penyimpanannya. Oke, klik lanjutkan. Lanjut bayar, udah masuk harus mandi. Oke, pembayaran berhasil. Kita coba refresh. Kita coba klik masuk di berangkas. Apakah sudah terbayar? Silakan. Oke. Oke. Lihat transaksi, cek saldo, lihat transaksi. Tagihan nomor Jakarta Kota Medan. Kenyang kekuatan. Status transaksi sukses. Jadi sudah saya perpanjang teman-teman ya. Terus kalau ingin mengkonfirmasi lagi, ingin menguji, kita coba. Itu teman-teman. Jadi masa aktifnya itu 8 Agustus 2023. Oke, mungkin segitu saja videonya teman-teman. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Jika teman-teman ada pertanyaan untuk cara memperpanjang keanggotaan berangkas LM, silahkan komen di komentar. Silahkan komen di channel YouTube @arswandi atau bisa juga DM saya di @arswandi. Oke, thank you and next video. Bye-bye.